Kau meninggalkanku, izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah kubuat. Halo Sobat Kampus, kembali lagi bareng gue Afifah dan gue Resya di acara Rehearsal yang tentunya akan membahas informasi seputar musik. Nah, tadi kan kita lihat nih short cover dari Instagram maupun YouTube. Menarik-menarik banget ya tadi video-video covernya. Iya, ternyata banyak juga nih penyanyi yang terkenal lewat coveran lagunya. Siapa aja tuh, Fa? Dari yang pertama nih Sobat Kampus, dari Iklet. Iklet sendiri itu udah ngawain karir dari YouTube dari tahun 2015 dan dia itu udah punya single yang berjudul Nyatanya. Tapi Iklet sendiri itu lebih terkenal sebagai band cover. Dari kita contohnya itu lagu Kahitna Cantik ataupun lagu Raisa Jatuh Hati. Kalau kalian kepo, kalian bisa langsung cek akun YouTube-nya Iklet Story. Nah, selanjutnya ada Misilea Iwan. Gadis ini lahir tahun 2004, masih unyu-unyu banget. Dia mengawali eksistensinya di sosial media Instagram berkat cover lagu baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, gak hanya suaranya yang bagus, tapi dia juga memiliki wajah imut dan kepribadiannya yang unik yang membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Nah, selanjutnya nih ada Rahmani Astrini. Penyanyi kelahiran 4 April 2001 ini termasuk penyanyi muda yang eksis karena coveran lagunya. Dia sendiri sekarang udah debut di industri tanah air Indonesia dengan judul albumnya itu Menua Bersama. Gue sendiri sering banget loh stalking Instagramnya buat lihat short cover dia. Dan yang terakhir nih ada Justin Bieber. Mungkin dari kalian udah pada tahu kali ya Justin Bieber. Nah, dia itu mulai eksis atau mulai terkenalnya gara-gara dari kecil dia sudah mengcover banyak lagu dan diupload oleh ibunya ini sendiri. Nah, karena banyak yang lihat, dia dilirik oleh Scooter Braun, yaitu produser sekaligus pencari bakat andal di FIFA untuk diorbitkan. Ternyata banyak banget ya penyanyi-penyanyi yang mulai sukses karena coveran lagunya dan diupload di sosial media. Benar banget nih. Nah, Sobat Kampus, tertarik gak untuk menjadi seperti mereka, mengcover-cover lagu dan diupload melalui Instagram atau YouTube channel? Nah, ternyata dari kesengan, kita bisa mendatangkan keuntungan dan juga popularitas loh Sobat Kampus. Gua jadi kepikiran nih, Fa, buat cover-cover lagu kayak mereka. Siapa tahu kan gua terkenal, terus banyak endorse gitu. Tapi kalau misalkan lo pengen cover-cover lagu nih, Res, lo harus tahu banyak lagu. Masalah lo tahu berapa lagu nih, Res? Banyak. Ayo aja coba tes. Gue coba nih ya. Iya. Lagu na 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 na. Gue tahu nih apa. Lagu apa? Senyorita. Ah, bener banget, bener banget, bener banget. Lagi. Oke, boleh. Tebak ya. Na 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 na. Celengan Rindu, Fiersa Bersari. Benar banget. Sekarang gantian gue nih, gantian gue. Iya. Na 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 na. Lagu anak Jaksel banget ini. Lagu siapa tuh? Berharap Tak Berpisah kan? Iya, benar banget. Gue lagi ya terakhir nih. Boleh, terakhir nih. Ini kocak sih. Lu tahu enggak nih ya? Na 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 ni na 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 ni nu. Ini lagu kenal banget anjir. Si Mawang ya? Iya, Mawang bukan bener-bener apa kan? Judulnya? Apa ya? Gue lupa. Ternyata Resya banyak juga nih lagu-lagu yang udah tahu. Gua referensi lagu banyak banget. Berarti besok-besok bisa dong nge-cover. Bisa banget. Duh, gak kerasa ya Sobat Kampus, waktu kita udah habis. Tadi kita udah bahas apa aja, Resya? Tadi kita udah bahas fenomena cover lagu dan penyanyi yang mulai hits gara-gara mereka upload karya mereka melalui sosial media. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat ya Sobat Kampus. Gue Afifah. Dan gue Resya pamit undur diri. Dan jangan lupa saksikan terus Rehearsal. Hanya di channel YouTube Undira TV. Undira TV, TV-nya Sobat Kampus. Kau meninggalkanku, izinkan aku.